Halo para penggemar bola voli. Berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan Volleyball Nation League 2023 di sektor putra hari ini, beserta update klasemen sementara dan jadwal selanjutnya pertandingan VNL 2023 sektor putra. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut hasil lengkap pertandingan Volleyball Nation League sektor putra hari ini, Kamis tanggal 8 Juni 2023. Timnas Amerika Serikat berhasil menang 3-0 atas Timnas Belanda. Timnas Brazil berhasil menang 3-1 atas Timnas Jerman. Timnas Slovenia kalah 0-3 dari Timnas Bulgaria. Timnas Serbia berhasil menang 3-0 atas Timnas Cina. Timnas Polandia berhasil menang 3-2 atas Timnas Iran. Berikut update klasemen sementara Volleyball Nation League 2023 di sektor putra. Di peringkat pertama Timnas Polandia dengan 5 poin, Timnas Bulgaria di peringkat kedua dengan 4 poin, Timnas Argentina di peringkat ketiga dengan 3 poin, Timnas Jepang di peringkat keempat dengan 3 poin. Di posisi 3 terbawah di peringkat 14 Timnas Jerman dengan 0 poin, Timnas Belanda di peringkat 15 dengan 0 poin, Timnas Italia di peringkat 16 dengan 0 poin. Berikut jadwal selanjutnya pertandingan Volleyball Nation League di sektor putra, Jumat tanggal 9 Juni 2023. Timnas Italia akan menghadapi Timnas Amerika Serikat mulai jam 03.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Timnas Argentina akan menghadapi Timnas Brazil mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Timnas Cina akan menghadapi Timnas Prancis mulai jam 11.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Timnas Polandia akan menghadapi Timnas Bulgaria mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Timnas Jepang akan menghadapi Timnas Serbia mulai jam 17.30 live di aplikasi video. Timnas Belanda akan menghadapi Timnas Jerman mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.